Dia yang sudah hadir pada sesi Dreamhack Breakfast saat ini sudah hadir bersama kita, head coach dari Sada Sumat FC, Coach Suhartadi, dan juga perwakilan pemain ada Armaniko. Langsung saja Coach, bagaimana persiapan Sada Sumat FC menghadapi laga terakhir di putaran pertama ini menghadapi tuan rumah PSPS Serial besok sore? Sore Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang jelasnya kami datang jauh-jauh dari Medan, Sana Karung, Sana Sumut ini, kita sudah persiapan diri baik teknik, taktik maupun fisikalnya untuk mengambil poin di Kataru. Baik, terima kasih kepada Coach Suhartadi. Kita geser ke pemain, ada Armaniko. Bagaimana kesiapan pemain sendiri besok untuk menghadapi tuan rumah PSPS Serial? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, saya dan tim sudah melakukan latihan dengan maksimal untuk laga besok sore. Saya berharap pertandingan besok sore berjalan dengan lancar dan sportif. Semoga saya dan tim bisa membawa pulang dengan amin. Oke, baik. Silakan kita buka sesi tanya jawab. Rekan-rekan media yang ingin bertanya, ada? Silakan, boleh. Silakan, Bang. Saya Rahmat dari media Harian Singgalang. Dari kacamata coach sendiri, PSPS ini seperti apa dan pelatihnya dengan Ridwan Sragi ini seperti apa menurut coach? Oke, baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya merasa di PSPS yang sekarang ini terlihat dari pertandingan yang perdana itu kemarin dengan pelatih yang baru, semangat, juang dan motivasi untuk mengambil poin itu sangat besar. Nah, ini yang perlu kita antisipasi dengan hadirnya Ridwan Saragi menukangi PSPS yang sekarang ini. Kita bisa sama-sama melihat kemarin semangat mereka cukup luar biasa dan kita antisipasi semangat untuk pertandingan besok. Yang baik, ini lagi pertanyaan selanjutnya, ya silakan. Saya David Chandra dari Riau Undet. Pada pertandingan sebelumnya kan kita meraih hasil negatif ya coach ya di gimana? Pada pertandingan sebelumnya kita meraih sebelum sada ya. Iya, sada. Waktu semen Padang. Nah, untuk PR kita ke depan untuk para pemain DT apa yang harus dibenahi? Apakah dari sektor penyerangan atau sayap bagaimana coach? Tanggap. Yang jelasnya kita cukup fokus ke dua cara bermain kita, taktikalnya terutama defense-nya maupun attacking-nya kita sudah memperbaiki agar pada pertandingan besok kita bisa menutupi kelemahan kita dan kekurangan kita yang selama ini bisa ditutup oleh lawan, terutama di pertahanan kita. Dan kita juga tahu bagaimana kualitas lagi kebetulan, dan bukan kebetulan, yang sesungguhnya dari pemain bola itu Saragi anak diri aku, dan sampai jadi pelatih pun masih menjadi asisten aku. Jadi saya juga sedikit banyaknya paham tentang karakternya Saragi, dan mungkin dia juga paham dengan karakter kita. Jadi tinggal bagaimana strategi besok yang menentukan tim itu. Baik, ada lagi pertanyaan dari kawan media sekarang? Cukup? Ada? Cukup? Oke. Baik, terima kasih kawan media yang sudah hadir. Terima kasih juga kepada Coach Suhartadi dan juga Armaniko yang sudah hadir pada sesi sore hari ini. Kita doakan pertandingan besok berjalan lancar dan sportif. Kita akhiri dari sesi dari saya tersebut. Gua Bilal Taufik Walidaya. Salam.